Indonesia punya banyak anak-anak pinter, banyak anak-anak pinter. Sebanyak 8.000 karyawan pertahanan Defend.id menyambut kedatangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Prabowo yang datang menggunakan kendaraan taktis Maung, langsung disambut barisan 300 prajurit Komcat yang mengumandangkan yel-yel selamat datang dan ribuan karyawan Defend.id yang menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Prabowo langsung tersenyum saat turun dari Maung dan memberi hormat kepada prajurit Komcat. Ia kemudian menyapa para karyawan Defend.id yang sedari tadi menunggu kedatangannya. Satu persatu disalami, ditanya asalnya dan dari mana perusahaannya. Setelah itu Prabowo memberikan jempolnya, mengangguk bangga, menepuk bahu mereka. Besarnya dukungan Bapak Menhan untuk kemandirian Defend.id buat kami bangga. Indonesia punya banyak anak-anak pinter, banyak anak-anak pinter. Kalau saya ke Jepang, kalau saya ke Timur Tengah, kalau saya ke Amerika, kalau saya ke Eropa, saya ketemu anak-anak Indonesia bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar, terbaik di dunia. Banyak yang dulu bekerja di PT DI. Tidak ada masalah, biar mereka kerja di luar, biar mereka dapat pengalaman, biar mereka menimba ilmu. Pada saatnya mereka kembali, mereka bersama-sama akan membangun seluruh industri kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!